Assalamualaikum. Hari ini aku nak review sikit mesin Makita cut off untuk potong besi. Ini aku beli dah lama, second, tapi aku tak pernah guna sebab aku banyak kerja benda-benda lain yang aku nak utamakan. Jadi kalau tengok daripada size, dia punya size ni 10 inch. Kemudian dia boleh naik dan turun, lock dekat sini. Macam aku modify wire supaya senang untuk aku buat kerja-kerja yang jauh. Let's say kalau kerja tu tempat panas, aku boleh lari tempat redup sikit. Aku modify kabel C13, jadi senang. Bila aku tak guna, mesin ni dia tak selerak dengan wire. Kalau tengok dia punya spek, 240 volt, current dia 9.6, watt dia 2200 watt. Jadi kabel C13 aku buat ni, dia boleh tampung sampai 10 ampere. Aku dah check penggunaan current ni dalam 8 lebih lah. Kalau kita guna besi yang nipis, dalam 8 ampere macam tu. Tapi kalau 9 ni, maybe kita guna hollow yang tebal. Jadi consider okey lagi. Sebab kerja aku banyak besi-besi yang nipis je, tak ada besi-besi yang besar. Jadi kalau nak modify guna soket ni, tak ada masalah. Tapi kalau korang risau, tak payahlah, korang guna extension je lah.